Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini aku mau ngebahas soal lebih ke di balik layar proses pembuatan gambar yang aku foto gitu. Lebih ke ide sebenarnya kenapa aku bikin foto seperti ini. Ya lebih gitulah. Nah, di project aku soal dampak pandemi terhadap masyarakat akar rumput, yang di sini aku bahas soal petani. Nah, di awalnya itu kan ada tampilan foto potret si petaninya gitu. Nah, kemudian, nah di foto-foto ini sebenarnya terbentuk karena ada memori-memori visual aku soal foto-foto potret yang gini bentuknya gitu. Terus nah foto ini menarik buat aku karena aku ngelihat daun pisang nih ada continuity antara si petani ini yang membungkuk terus ke si daun pisang ini. Nah, jadi kayak ini loh, ada continuity-nya. Nah, kemudian ini sebenarnya memilih foto terong busuk ini lebih ke ceritanya bahwa sih pada saat pandemi ini para petani bahkan nggak bisa membeli pupuk untuk tumbuhannya gitu, untuk hasil taninya. Kemudian, nah di foto ini sebenarnya aku tuh pernah ngelihat foto orang lain yang gitu. Jadi memori visual aku tuh udah kebentuk sebelum aku motret gitu. Pas aku ngelihat tuh, wah kayaknya aku pernah ngelihat foto kayak gini, terus spread gitu. Nah, kemudian di foto ini aku ngeliat kayak ada similarity antara mereka berdua dengan baju yang warna merah, bentuknya yang sama gitu. Makanya menurutku foto ini menarik. Soalnya dalam foto itu kita perlu kreativitas dalam membuat sebuah gambar. Nah, ketika kamu berada di satu kondisi gitu, kita nggak cuma memotret untuk supaya punya nilai estetik, itu kita nggak cuma motret orangnya aja. Kita bisa ngelihat bayangan. Nah gitu. Nah, yang ini juga aku ngelihat ada continuity-nya. Kayak gini kan. Ini posisi Pak si bapaknya di tengah. Terus ada daun-daun pisang yang ini yang buat aku tertarik bikin potretnya. Ini ada aktivitas. Kemudian yang terakhir ini aku suka gambar ini karena sangat mewakili dengan judul Kapan Paceklik Itu Berakhir, mewakili emosi sebenarnya si petani itu, bahwa mereka itu ya udah hampir nyerah itu dengan gambar-gambar ini. Menurut aku gambarnya sangat mewakili perasaan, kalau menurut aku ya. Sebenarnya kalau kalian ngelihat di Instagram aku ini, aku lebih banyak curhat dengan visual gitu, curhat dengan foto. Kayak misalnya foto nih. Foto nih. Kan kalau kita lihat dia motret apa sih gitu. Nah, perasaan aku kayak foto-foto ini. Ketika aku berada di pasar gitu, aku ngelihat aku coba motret gimana si pemotong ayam itu membunuh ayam itu dengan perasaan yang horor. Jadi aku kayak pikiran dan memori visual tuh aku tuh kebawa ke
film-film horor itu pas ngeliat ayam-ayam ini dipotong, makanya foto-fotonya itu kayak agak semi-semi horor gitu. Nah, kenapa ada 18 plus ini, kayak pas kita mau masuk film horor itu kan ada peringatan 18 plus gitu, bahwa ini cuma bisa dilihat sama orang-orang dewasa gitu. Kemudian apa, gambar orang-orang mati gitu. Nah, ini kan kayak gambar mayat ya, terus ada ayamnya, terus ada ayam, si ayam-ayam yang masih hidup dengan tetapan yang menurut aku tuh kayak wow, aku mau disembelih gitu. Terus ada rantai-rantai, ya persis lah kayak aku lagi ngeliat film-film horor gitu. Apa yang aku bayangkan di film horor tuh kemudian aku visualkan di pasar ayam gitu. Kemudian ada orang yang lagi nunjuk, wah itu gitu. Nah, dan yang terakhir ada foto si penjual ayam. Ini lebih ke realitasnya, bahwa wah ginilah sebenarnya pasar ayam gitu. Aku balikin lagi ke mood yang sebenarnya kondisi pasar ayam itu. Ya kalau tadi kan aku mulai detail. Okay, kawan-kawan, mungkin itu aja soal gimana ide aku dalam memotret, soal visualisasinya, soal mood yang mau aku bentuk dalam foto itu. Dan mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.